Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Leonardo Manuel. Dan langsung aja kita kembali mainkan game Legend of Mana kita yang sudah sampai sini guys, sampai awal. Kalau nggak salah kita diminta untuk mengembalikan siswa-siswa atau siswi-siswi sekolahnya ya. Oh tembus langsung. Oh bisa. Mau nggak kau bantu aku? Yes. Kita bantuin dia. Kembali ke sekolah. Asum. Kayaknya kita diminta ngomong-ngomong sampai dia. Ah nih, I'll go back to school. Oke siap. Dia bakal kembali ke sekolah teman-teman. Ini kita ngomong-ngomong doang sih di episode yang ini kayaknya. Oh iya betul, kita akan puji-puji dia dulu. Setelah itu kita ngomong back to school ya. Kita butuh anak kecil ini by the way supaya cepet. Oke, dia bakal kembali, dua ini kembali. Yang ini gimana? Oke, siap. Dia bakal kembali ke sekolah. Kayaknya di sini aman, guys. Tiga-tiganya kembali. Kita coba ke atas mungkin. Nah, kita coba ke palasnya dulu. Yeay, si sialan. Di jalan. Oh, dia adalah pemilik tempat ini, teman-teman. Westy namanya. Tenonetotet. 15% bakal kupotong gajimu. Waduh, gimana? Oke, kita bawa aja ya. Tenonet ngelawan. Nggak, pasti nggak kesini. Itu buat apa ya? Kumpulin duit atau XP ya? Aku lupa. Atau item. Kapan-kapan aja guys. Buat lama itu. Kita butuh siswa-siswinya. Kayaknya di palas gak ada sih. Kita coba buat tempat kanan-kanan ya itu. Aman guys, sini guys. Kayak kita ke sini. Pojok kanan dulu kali ya. Oke, kita lihat. Kita mojok dulu. Ini boleh sih. Welcome. Oke, dia suka sekolah. Penjelajahan satu-satu sih ini. Mau nggak mau. Ini cuma ngomong-ngomong doang guys. Lama lah be. Banyak yang diajak ngomong. I'm studying. Oke, mantap. Dia studying katanya. Nah kita kesini. Oke, dia bisa telepati katanya. Bisa lihat Wiggly nggak? Apa ini? Bisa ya? Oke, ini kayaknya aman guys di sini sudah. Oh yes, di sini udah aman, bagus. Kita ke atas dulu. Oh ya, BTW kalau kalian ambil ini, ambil si cowok ini, maka dia akan ngasih sebuah misi lain. Mana ya? Misi apa tadi yang belum? Ada misi yang belum. Ini, Seven Wisdom.
Elf but me the six wisdom. Jadi kita mesti selesaiin 7 wisdoms. Wisdoms. Hitung gua aja kapan-kapan ya. Kita fokus ke misi yang ada dulu. Apa nih mumi? Tetanet. Halo. Jadi kita butuh siswa-siswi di sini. Tampaknya aman teman-teman di sini. Kita coba ke tempat lain dulu. Oh yes, di sini kah? Kita lihat. Hah? Dia kepala sekolah. What? Kepala sekolahnya dia. Mevianse. Wah, mau kiamat ini sekolah. Oke, ini kita belum nih. Oke, dia bakal kembali ke sekolah. Deal. You can make it fun. Oke, siap. Dia akan kembali ke sekolah dan menjadi mage. Mantap. Ya, saya enak kan mulai. Yang penting misiku selesai lah. That's nice. Iya. Yeah. Oke, kita ke sini dan yes, dia akan kembali ke sekolah juga, teman-teman ya. Tempat perhiasan. My name is Alex. Apa yang bisa aku lakukan sesuatu? Check shop. Wah, mahal, Pak. Mahal, 9K. Ini kayaknya nggak penting sih, nggak ada hubungannya, teman-teman. Kita lupain yang itu dulu, kemudian kita pindah ke sebelah. Ada nih depan sini belum? Aku benci ke kelas, aku pengen ke sana. Oh my god, aku juga nggak suka sekolah, bisa sekolah deh, waduh. Di sini banyak sekali gitu anak-anak gak suka sekolah. Ini banyak yang kenal ya, Budi nih ya. Temennya tuh banyak di sini. Oke, dia bakal ke sekolah lagi. Ayahnya adalah yang paling kuat dulunya. Oh my god, masa? Loh, yang apa ya? Lulululul, dia ngapain asem? Ada apa guys itu guys? Wah, ngapain? I'll go back, aku akan kembali ke sekolah, oke. Ini sudah kayaknya. Mana lagi nih belum nih? Oke, dia bakal kembali ke sekolah. Cek, depan ada guys, tunggu. Di sini ada 3, depan ada lagi. Oh, ini sudah. Oke, sisa 3 ini kah mungkin? Yes. Cumin. Hai Budi, kami hidup. Emang dia mati ya? Oke, dengan kasihan dia untuk kembali ke sekolah, mantap. Bad boy, iyalah. Mace. Enggak apa, bukan bad boy. Oke, bakal kembali ke sekolah aku, mantap lah. Udah nih. Sudah nih kayaknya. Kita ketemu sinya Gilbert lagi ngegombal, teman-teman.
emang tukang pujangga ini, dia suka gombal kemana-mana. Di sini aku juga udah siapin apa ya, catatan untuk next quest. Semoga aja dapat ya next questnya. Jadi dia dijadiin batu sama cewek itu, kasihan sih. Oke, selesai Gilbert School, selesai. Kita akan coba untuk komisi yang lain ya. Kita diminta ke Dominia, teman-teman, di sini di listnya ya. Supaya Dominia, supaya ada perkembangan, teman-teman ya. In the in shop, top left, center town. Oke, siap-siap. Tunggu ya. Ini aku juga bacanya sekilas-sekilas sih masalahnya. Tunggu. Top left. Ini. Wah, innya yang mana nih? Oh, ini in. Mana blessing in? Pintu kanan bagian bawah, talk to Diana. Oke, habis itu ke luar naik way. Kambing, gak ada Diana kambing. Wah, apakah salah questnya? Mestinya di sini kan? Aneh sih. Aneh nih guys, ini aneh banget. Baru buka dong. Apakah ini tanda-tanda kita mesti itu? Apa namanya? Selesain quest yang lain dulu mungkin. Gak bisa yang ini. Oke, satu lagi ada nih. Kalau itu gak bisa, aku ada satu lagi. Masih belum ada Diana-nya. Kita diminta ke marketplace. Kemudian kita diminta ke fortune teller. Kita akan ke sana aja setelah ini. Sini kan? Nah, ini nih. Pas bukan kanan. Ini. Kemudian kita minta untuk wait. Oke. Coba ya, emang agak sulit misinya. Vitamin, polyphenol. Kenapa mbak? Wah, ini aneh sih ini. Bahkan misi kedua pun belum muncul. Apa kita diminta ke misi utama ya? Boleh sih misi utama. Tunggu guys, aku save dulu guys. Kita save di aca-aca. Ya udah, kita lanjut ke misi utama dulu sih kayaknya. Belum ke unlock maybe. Dainanya aja udah nggak ada gitu loh. Udah nggak bisa lagi. Kita sisa yang Seven Wisdom tadi itu. Selain itu ya kita belum tahu. Ya wes, kita langsung ke quest utama yang lain aja kalau gitu. Aja. Ada dua pilihan ya. Yang pertama aku ke home, ngomong sama cewek dulu siapa dapat quest. Kalau nggak bisa, kita langsung ke quest utama yang lain. Du. Oke, kayaknya dia membuka quest. What? Sapunya hilang. Oke, Daddy's Room. Quest yang lain ya. Ini buat modal yang saya bisa, teman-teman. Sapu ayahnya hilang. Lo itu ada kaktus. Ah.
Oke, kita coba ke atas. Wait. Nangis dong kakak adik ini. Maksudnya? Oke, fine. Oke, dia bisa jalan, guys. Kaktusnya, guys. Dia nulis sesuatu. Banyak quest yang udah aku selesaiin, by the way. Cuman dia belum nulis semua itu. Hah? What the heck, man? Ini mesti kemana nih? Kok aku malah... Kok cepat dalam misi yang lain, guys? Tunggu ya. Legend of Mana. Aku malah terjebak dalam misi yang lain dong. Nah, ini Lisa hilang, guys. Lisa hilang itu kita mesti nemuin di mana ya? Enggak tahu. Oh, dia di Jangyeot. Oh. Ini susah nih, guys. Game ini susah kalau enggak pakai walkthrough. Soalnya kita enggak tahu kan apa bisa main berapa lama gitu. Dia ke Jangyeot, guys, ini, guys. Kalau di panduannya. Coba aku ikutin dulu ya, aku save state sebelah situ. Atas kanan, bawah kanan. Ini yang waktu itu bukan sih? Oke, atas kanan, bawah kanan, atas kanan, kanan. Kayak waktu itu deh kayaknya. Woi, ngapain bos? Waduh. Oke, nice, thank you. Malah kita menemukan misi yang lain, teman-teman. Oh my god. I'm so excited. Oh iya, kayaknya waktu itu deh. Yang di episode lalu kayaknya tempatnya. Foto soalnya ini. Iya sama nih, guys. Petunjuknya sama kok. Oh, jadi tujuannya ke situ itu udah patokan umum ya untuk ke quest. Melawan kah? Melawan dong. Oh iya, itu ada Lisa. Wow. Dapat quest lain. Lisa. Wah, kita lihat nih. Budi, hati-hati, ada sesuatu. Baik, kita mesti pergi. Aku takut. Asal. Okay, fine. Ini adalah boss battle yang kita nggak tahu apa. Wih, patah sabunya, guys. Udah patah, teman-teman. Gimana nih? Aku mending hidup seperti ini dibandingkan seperti pecundang. Oh my god. Budi. Asum, kita yang lawan dong. Oke, kita yang lawan, guys, musuhnya. Sekuat apa sih yang nyolong sapunya bapaknya Lisa nih? Tampak lemah sih ya. Enggak, dia kuat. Ih, tebel banget, cuy. Budi lemah banget, Budi. No. Aduh. Hup, lamo. Jebles. Satu slot ya, lamo ya. Yes. Aduh. Tiga lagi. Kayaknya dia nggak bisa skill, menang. Yes, menang. Kalau gampang, masih bersusah.
Oh yes, 1K. Sangat-sangat gede sekali XP-nya. Makasih Budi, aku terselamatkan. Kita bisa, Asem, kita bisa. Oh, tapi patah nih, gimana nih? Sekalian aku kerjain ya, 7 Wisdom kalau gitu. Oh, dapet guys. YouTuber mana coba yang melihat Walter ketika dia buat video? Ha? 7 Wisdom. Sekalian kalau gitu. Asum ini panjang, Asum gak bisa, Asum. Panjang guys, guys. Jadi kita mesti selesaikan misi-misi yang lain dulu supaya kita tinggal ngomong-ngomong doang. Wah. Wah. Oke, udah aman ya, enggak ada misi ya di sini ya. Save dulu lah. Kita enggak ada banyak waktu sih buat misi utama sih. Kelamaan, teman-teman. Jadi si Budi ini misinya nanti, nggak bisa langsung. Dia mesti selesaikan beberapa misi dulu, habis itu ketemu sama siapa gitu. Ya udah nggak apa, kita nggak kehabisan akal, tenang aja. Kita kan mungkin unlock misi yang lain dulu, guys. Biasanya di kota-kota itu ada biasanya ya. Jadi kita akan coba gitu. Mana ya? Gato Grotus kayaknya ada. Du 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 Tenonet nonet nonot Tenonet tenonet nonet 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 nonot nonot. Nah ini ada nih Nicolo, teman-teman. Oke, fine. Kita emang mesti menyelesaikan kesatuan misi yang ada, guys. Gak bisa kalau nggak gitu. Kita ambil misi Nicolo. Hah? Kemana nih? Nicolo's Business Unusual Part 2. Ini kemana nih? Cek. Ini aku gak nyiapin yang ini guys, ini guys. Nicolo Unusual 2. Oke siap, kita mesti ke waterfall dulu katanya. Waterfall, bisa gak? Bisa langsung teman-teman. Wih mantep sih. Dia bakal kolek-kolek setelah itu. Setelah itu kita mesti ke sebelah kanan. Oke siap. Dia nggak ngambil-ngambil ya. Ini kayaknya nunggu deh. Pokoknya kalau petunjuknya kita bakal ke kanan dulu, habis itu balik lagi ke kayu ini ya. Ya gitu. Kita ke kanan, habis itu balik lagi. Tunggu setengah ya, enggak 1 menit di kayunya katanya gitu sih. Oke, kita tunggu setengah hingga 1 menit teman-teman. I don't know man, dia lagi kumpul-kumpulin kayak gitu nggak tahu. Mana nih? Wah, mana guys?
Oke, setengah menit. Wah, dikibulin kah apa? Katanya kita mesti nunggu di sini selama setengah ya, enggak satu menit. Oke, kita masih punya setengah menit sisanya, teman-teman. Buat nungguin. Mana enggak ada efek? Enggak ada efek ya? Oke, ini satu menit nih. Coba ngomong. Oh, ini nih. Oke, bakal ada yang muncul. Habis itu talk to it. Picking green balls kali ya. Sudah. What the heck, man? Udah selesai. Nicolo Business Unusual Part 2 ya. Kemudian kita coba ada yang Part 3, teman-teman, di sini. Kalau dilihat. Wait. Kita akan coba akses. Oke. Lumina, guys, kali ini kita bakal ke Lumina. Jadi Nicolo kayaknya pindah ke Lumina. Habis itu bagian shopping, ke item shop, lalu ke Nicolo. Oh my goodness, makin kompleks gamenya. Saya item shop di mana ya? Ini apa nih? What the heck, man, dia hilang. Oh, ini acak-acak. Langsung ketemu ya. Oke, kita bantuin Nicolo. Nicolo Business Unusual Part 3. Kita save dulu yang jelas. Waktu udah memisahkan kita, teman-teman. Udah gak bisa lagi. Tapi kita udah selesaiin misi main banyak, guys. Gak ada utangan ya, cuma utangan misi Nicolo Unusual doang. Oke, guys, kayaknya sekilas dulu mengenai gamenya. Makasih banget sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, di subscribe bagi yang belum. Ketemu lagi di next episode. God bless you dan bye bye. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you.